Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Tentunya tetap sehat ya. Anak-anak puasa apa tidak hari ini? Alhamdulillah, walaupun kita sedang berpuasa, kita harus tetap semangat ya anak-anak. Tetap semangat belajar, tetap semangat menuntut ilmu. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli baiti al-Fatiha. A'udhu billahi minashaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar materi fikih. Ayo disiapkan buku fikihnya ya anak-anak untuk menulis materi. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar fikihnya bab zikir sesudah sholat. Kemudian sesudah zikir itu harus diakhiri dengan membaca apa anak-anak? Pinter membaca doa. Kita harus berdoa ya. Sesudah sholat itu berzikir. Habis berzikir kita berdoa kepada Allah. Apa saja doa yang kita baca anak-anak? Nah, anak-anak bisa membaca doa untuk kedua orang tua yang lafalnya seperti ini ya. Coba kita baca bersama-sama ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini adalah lafal doa untuk kedua orang tua. Anak-anak sudah hafal apa belum? Wah, pintar sekali kalau sudah hafal. Kalau belum hafal, dihafalkan ya anak-anak, supaya anak-anak bisa praktikkan berdoa dibaca sesudah sholat doanya ya. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Nah, ini adalah arti dari doa untuk kedua orang tua. Nah, sesudah doa kepada orang tua, bisa kita sambung dengan doa memohon ampunan untuk kaum muslimin, untuk kaum muslim. Nah, bagaimana lafalnya, Bu? Ini dia lafalnya. Coba yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, ini adalah doa memohon ampunan untuk kaum muslim anak-anak. Artinya apa? Artinya, ya Allah, ampunilah dosa orang muslim dan orang muslim muslimat perempuan, orang mukminin laki-laki dan orang mukminat perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya. Kita mendoakan sesama kaum muslim ya anak-anak. Supaya apa ya? Supaya kita juga didoakan oleh orang lain. Selanjutnya diakhiri dengan doa kebaikan dunia dan akhirat. Gimana lafalnya? Ini dia lafalnya. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ini adalah doa kebaikan dunia dan akhirat ya anak-anak, yang artinya, ya Tuhanku, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, jadi itu tadi rangkaian doa yang bisa kita baca sesudah zikir sholat ya anak-anak. Sesudah sholat, berzikir, kemudian membaca doa yang Bu Vivi jelaskan tadi. Bagaimana sih Bu tata cara doa supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, supaya doa kita bisa diijabah oleh Allah? Yang pertama, kita harus bersih dan suci dari kotoran najis dan hadas ya anak-anak. Pastinya kalau mau sholat pasti anak-anak pakai baju-baju yang baru, baju yang bersih, baju yang suci. Kemudian kan anak-anak sudah berwudu ya, insya Allah anak-anak sudah suci dari kotoran dan najis. Yang kedua, memulai berdoa dengan ta'awudz, hamdalah, dan sholawat. Jadi dimulai dulu baca ta'awudz, kemudian hamdalah, membaca sholawat Nabi, kemudian rangkaian doa yang Bu Vivi jelaskan tadi ya anak-anak. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan dan mengusapkan ke wajah selesai berdoa. Jadi kalau berdoa itu tangan kita harus diangkat ya anak-anak. Makanya anak-anak kalau berdoa nggak boleh sambil bermain pegang-pegang sajadah, apalagi berdoa sambil berlari-lari bermain-main, nggak boleh ya. Berdoa harus khusyuk, mengangkat kedua tangan, memejamkan mata, benar-benar memohon kepada Allah. Kemudian kalau selesai berdoa, diusapkan ke seluruh muka. Selanjutnya, berdoa dengan khusyuk dan penuh keyakinan bahwa permintaan akan dikabulkan oleh Allah. Nah, seperti yang Bu Vivi jelaskan tadi, berdoa mengangkat tangan, memejamkan mata, kemudian meminta yang khusyuk dengan penuh keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Nah, selanjutnya, jika berdoa sendiri, melantunkan dengan suara yang lemah lembut. Jadi berdoa itu dengan suara yang lemah lembut ya anak-anak. Misalkan anak-anak sholat sendiri di rumah, habis itu berdoa ya dengan suara yang lemah lembut saja. Jika imam memimpin doa, melantunkan doa dengan suara yang dapat didengar jamaah, kemudian jamaah mengamini bersama-sama. Jadi kalau imam di masjid saat berdoa itu jamaahnya harus mendengar doanya ya anak-anak. Kemudian kita sebagai jamaahnya mengaminkan bersama-sama doa yang dibaca oleh imam. Dan yang terakhir, mengakhiri doa dengan sholawat Nabi Muhammad dan hamdalah. Setelah berdoa, selesai berdoa, membaca sholawat lagi, kemudian membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, itu tadi tata cara berdoa sesudah sholat. Nah, itu saja materi yang Bu Vivi berikan ya anak-anak. Anak-anak bisa pahami bagaimana tata cara berdoa yang baik supaya doa kita dikabulkan, dan juga doa-doa apa saja yang bisa kita baca sesudah sholat ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Anak-anak jika belum hafal bisa menghafalkan doanya ya anak-anak. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.